ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang agung yang patut untuk kita syukuri, diberikan kesempatan hidup kembali dan nikmat duduk bersimpuh di majelis zikir, majelis ilmu sambil menunggu terbitnya matahari yang kemudian insyaallah kita juga akan menunaikan salat isyraq yang fadilahnya sangat besar. Dan ini termasuk zikrullah. Pembahasan kita masih dari kitab 175 jalan menuju surga yang kita ambil dari karya Al-Syeikh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Al-Su'ud hafizahullah ta'ala. Sekarang kita memasuki poin yang ke-16. Alhamdulillah 15 poin sudah kita bahas. Di poin ke-16, fi bayani anna fadla dunya innama huwa bi dhikrillahi wal amali salihi wal ilmi. Kata Al-Syeikh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Al-Su'ud hafizahullah ta'ala, sesungguhnya keutamaan dunia ini hanyalah dengan zikrullah, amalan salih, dan menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Hadis yang boleh bawakan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Derajat hadisnya dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis yang berbunyi ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa mawalah wa 'alimun aw muta'allimun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini mal'unah, terlaknat, artinya tercela. Mal'unun ma fiha, ya, tercela apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walah, dan amalan-amalan salih. Wa 'alimun aw muta'allimun, termasuk yang dikecualikan yang tercela dalam hal dunia adalah orang yang alim, yang menyampaikan ilmunya, mendakwahkannya, mengajarkannya, aw muta'allim, atau orang yang mempelajari ilmu syar'i, yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa di sini dikatakan dunia ini terlaknat? Disebabkan apa? Karena dunia ini bisa memperdaya manusia dengan segala keindahan-keindahan dunia, dengan segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini realita yang kita dapati. Banyak manusia terpalingkan dari hakikat tujuan penciptaan mereka di dunia, yaitu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan penciptaan kita di dunia, untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dengan gemerlapnya dan keindahan dunia dengan segala isinya,
banyak manusia yang terlupakan karenanya. Inilah makna dunia itu terlaknat, karena dapat menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bukan mengkhawatirkan kefakiran dunia. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tapi yang sangat aku khawatirkan adalah di saat kalian dilapangkan urusan dunia kalian, sehingga apa? Menjauhkan kalian dari Allah. Sehingga apa? Lupa akan hakikat tujuan penciptaan kalian di dunia ini. Dan Nabi SAW mengabarkan, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat punya ujian, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebagai pengingat bagi kita, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat, tercela. Dipertegas lagi, mal'unun ma fiha, terlaknat segala apa yang ada di dalamnya. Yang dikecualikan hanyalah satu, zikrullah wa mawalah, ya, dan juga termasuk amalan saleh. Wa alimun, orang yang berilmu, yang mendakwahkan ilmu agama. Aw muta'allimun, yang ketiga adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Ini yang dikecualikan dari tercelaknya dunia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ini hadis sebagai pengingat, termasuk golongan yang manakah kita? Apakah golongan yang tercela karena tersibukkan dengan dunia lalu lupa akan hakikat tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang lupa akan hakikat tujuan penciptaannya di dunia karena sibuk dengan urusan dunia, sehingga menjauhkan dia dari Allah. Nabi SAW memberikan gambaran orangnya itu seperti budak, diperbudak oleh dunia. Ta'isa abdud dinar, celakalah orang yang diperbudak oleh dinar. Dinar itu mata uang emas. Ta'isa abdud dirham, celaka orang yang diperbudak dengan dirham, karena mata uang yang dikenal di saat itu dinar dan dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah orang yang diperbudak dengan khamisah, yakni berusaha untuk memiliki pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang mewah, pakaian yang ketika orang melihatnya kagum kepada dia. Sama dalam urusan dunia juga berarti. Ta'isa abdul khamilah, dan celakalah orang yang diperbudak dengan apa? Khamilah itu tempat tidur yang empuk. Berarti yang disebutkan di sini semuanya adalah tercela. Kenapa? Karena diperbudak oleh dunia. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi SAW menggambarkan kondisi orang yang diperbudak dengan dunia? Dikatakan ta'abd, budak. Kenapa Rasulullah menggelari orang tersebut dengan budak?
budak dunia? Jawabannya adalah karena orang tersebut berkubang dalam kecintaannya kepada dunia dengan segala bentuknya. Layaknya seorang budak yang tidak memiliki upaya untuk melepaskan dirinya. Begitu juga dengan budak dunia, sulit melepaskan dirinya dari urusan dunia dan menyibukkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kata Nabi, kelanjutan hadisnya apa? In u'tiya radhi. Ini karakternya orang yang diperbudak oleh dunia. Kalau dia diberi urusan dunia, maka dia senang, ridha, cinta. Tolak ukur kecintaannya, loyalitasnya, keridhaannya adalah kalau hal-hal itu bisa menguntungkan urusan dunianya. Sekalipun melanggar batasan syariat, bahkan sekalipun orang yang dapat menguntungkan urusan dunianya itu adalah orang yang kafir, tidak peduli dia, yang penting dunianya beres, syahwatnya terhadap dunia terpenuhi, keinginannya, ambisinya terhadap dunia tercapai. Iya, ini wa in lam yu'ta sakhit, dan dia benci, marah, murka kalau dia enggak dapat terkait dengan dunia. Lihat, ini orang yang diperbudak oleh dunia, tolak ukurnya apa? Cinta dan bencinya adalah harta dunia. Dia akan senang dan ridha terhadap siapapun yang dapat menguntungkan urusan dunianya, sekalipun orang tersebut adalah orang kafir dan jauh dari agama. Dia akan senang dan ridha terhadap suatu perkara kalau perkara tersebut menguntungkan dunianya, sekalipun jelas keharamannya dalam Islam perkara tersebut. Dia tidak peduli. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dimaksud dalam hadis ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, dunia itu tercela, manakala masuk ke dalam hati seorang hamba sehingga dirinya diperbudak oleh dunia. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bagaimana kerusakan yang muncul karena ambisi seseorang untuk mendapatkan kekayaan dunia dan jabatan. Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini. Tidaklah dua ekor serigala yang sedang kelaparan dilepas di tengah sekawanan kambing. Serigala kan doyan banget sama kambingnya, apalagi ini serigala yang kelaparan, dilepas di tengah sekawanan kumpulan kambing. Kata Nabi SAW, dua serigala ini tidaklah lebih merusak daripada merusaknya seorang manusia terhadap agamanya karena ambisinya dia untuk mendapatkan harta dunia dan kedudukan. Iya. Lihat dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ambisi untuk memperoleh harta dunia dan kedudukan itu bisa merusak agama seseorang. Kerusakannya tidak kurang dari kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang sedang kelaparan terhadap sekawanan kambing. Ini kan perumpamaan yang sangat agung. Bisa dibayangkan seperti apa itu kerusakan yang timbul terhadap kambing-kambing, akan dimakan, dirusak kandangnya, dan seterusnya. Iya.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dikecualikan dalam hadis adalah siapa? Yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah ini cakupannya luas. Termasuk zikrullah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau zikir yang ma'ruf kan dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jelas zikir. Iya. Termasuk zikrullah adalah apa? Mengingat perintah Allah. Sesibuk apapun dia dengan dunianya, mendengar azan zuhur, dia tinggalkan kesibukan terhadap dunianya tadi karena ingat kepada Allah. Sudah dipanggil dia untuk menghadap Allah dengan mengerjakan salat. Sesibuk apapun dia sedang bercocok tanam di ladang dan yang semisalnya, begitu masuk waktu sholat dia tinggalkan dunianya untuk apa? Ingat kepada Allah, karena itulah tujuan dia diciptakan. Ini yang dimaksud illa zikrullah. Termasuk juga adalah illa zikrullah ketika dia sangat menginginkan satu hal, ambisi dia, syahwat cenderung kepadanya, tapi dia sadar bahwa apa yang dia inginkan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, akhirnya dia tinggalkan, dia jauhi, sekalipun ambisi syahwat sangat menginginkan hal itu. Ini juga termasuk zikrullah. Iya. Ini yang dikecualikan yang pertama. Tidak termasuk yang tercela dalam urusan dunia. Bagaimana agar kita tidak terkena laknatnya dunia? Ini, sibukkan diri dengan zikrullah. Dan ibadah yang kita lakukan adalah untuk mengingat Allah. Wa aqimish shalata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk zikir kepadaku. Makanya tidak sedikit para ulama mengatakan wajib berzikir setelah salat fardu. Karena Allah berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau kalian sedang menunaikan salat, yakni salat fardu, berzikirlah kepada Allah. Begitu juga selesai orang menunaikan manasik haji, mulai dari tanggal 8 sampai selesai, apa kata Allah? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Jadi kita diperintah untuk melakukan ibadah-ibadah tujuannya untuk mengingat Allah. Ini yang dikecualikan pertama. Tidak terkena laknat apa yang ada di dunia ini. Di saat seseorang senantiasa zikrullah, karena itulah hakikat tujuan dia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Iya. Yang kedua siapa? Alimun. Orang yang berilmu, yang dia menyibukkan dirinya dengan mengajarkan manusia ke jalan Allah, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, memotivasi umat manusia untuk semangat mengerjakan kebajikan, meninggalkan yang haram, meninggalkan hal yang mungkar. Dan yang ketiga, au muta'allimun, orang yang menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Butuh dia terhadap ilmu. Kesadarannya tinggi bahwa dia sangat membutuhkan ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Nah, dari tiga ini kita masuk yang mana? Ya, berupayalah untuk mencakup keseluruhannya. Nah,
Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Naif ibn Mamduh ibn Abdul Aziz Al-Saud hafizahallahu taala terkait dengan poin ke-16. Ya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Orang yang terlampau cinta dunia itu tidak akan terlepas dari 3 kondisi. Hammun lazimun, kegelisahan yang terus menerus. Gelisah dia. Waduh, dolar naik. Nanti bagaimana ini bisnis saya? Waduh, takut. Gelisah hidupnya. Wa ta'abun daim, keletihan yang terus menerus. Iya, letih dia, mengejar terus sesuatu yang tidak akan membuat dia pernah puas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang cinta dunia seperti itu, kalau dikasih 2 gunung emas, dia tetap menginginkan gunung yang ketiga. Padahal sudah dikasih emas sebesar gunung dan 2 lagi. Tetap saja sifatnya manusia tamak, menginginkan gunung yang ketiga. Sudah dapat 3 gunung emas, menginginkan gunung yang keempat. Tidak ada yang menghentikannya kecuali apa? Tanah kuburan. Ini yang kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya. Wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang ketiga adalah apa? Kerugian yang tidak pernah berhenti. Kerugian yang tidak pernah berhenti adalah di saat dia di akhirat. Ya. Dia akan memohon-mohon kepada Allah agar bisa dikembalikan ke dunia walaupun sesaat. Apa yang dia pinta? Yang dia inginkan di dunia ketika dia minta kepada Allah bisa dikembalikan ke dunia walaupun sesaat, apakah dia ingin meneruskan kontrak kerja yang belum sempat ditandatangani? Ataukah dia akan mengurusi terkait dengan dunia lainnya? Tidak. Dia minta dikembalikan ke dunia kepada Allah supaya waktu sesaatnya itu dia akan gunakan beribadah kepadanya. Iya. Nah, jemaah a'azani Allah wa iyyakum. Ada orang bilang, wah, imbanglah dunia itu dengan akhirat. Jangan berlebihan. Jangan ekstrim. Ya, jangan fanatik. Harus 50-50 dunia akhirat itu. Buktinya kalau berdoa kita saja mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh. Jadi di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Berarti kan seimbang, sama-sama hasanah. Apa kita katakan? Jangan berhenti sampai di situ dong. Apa kelanjutan ayat? Hah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa kelanjutannya? Waqina adzabannar. Waqina adzabannar, ini dunia apa akhirat? Akhirat. Jadi yang dia jadikan dalil ayat sebagai penguat bahwa kita hidup di dunia ini harus seimbang 50-50 antara dunia dan akhirat, lalu berdalil dengan ayat tadi, enggak pas juga. Karena di dalam ayat tadi akhirat disebut 2, dunia cuma 1. Wa fil akhirati hasanah, itu akhirat. Lagian yang dimaksud hasanah fid dunya itu bukan seperti anggapan dia. Hanya terkait dengan kekayaan, materi dunia, jabatan, harta, bukan itu. Apa yang kita pinta? Hasanah fid dunya. Ini kan doa yang sering kita baca. Masa enggak tahu apa yang kita pinta? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya adalah ilmu agama dan ibadah. Ini sumber kebaikan kita di dunia.
Iya. Kan kita minta ya Allah, ya Rabb kami, wahai Rabb kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Siapa hasanah? Apa itu hasanah? Ya, hasanah adalah yang dipinta di dunia ini yang dimaksud ilmu dan agama. Tidak seperti yang dia pahami tadi. Ya, hasanah di dunia hanyalah terkait dengan materi dunia, harta dan jabatan, kedudukan, bukan itu. Tapi ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ini hasanah di dunia, ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah. Dan kita minta kepada Allah di akhirat juga dapat hasanah. Apa hasanah tertinggi yang ada di akhirat? Surganya Allah Azza wa Jal. Wa qina azaban nar. Ini juga akhirat. Minta kepada Allah dilindungi dari azab neraka. Ya. Mulai dari siksa kubur, diberikan kemudahan proses ketika hisab. Terus dari fase kehidupan di alam akhirat sampai ketika menyeberangi jembatan as-sirat. Ini termasuk dalam permintaan kita wa qina azaban nar. Kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari azab neraka dan hal-hal yang dapat mengantarkan ke sana. Jadi di dunia kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai terjatuh pada kesyirikan dan hal-hal yang dapat membatalkan keislaman. Kita minta perlindungan kepada Allah dari azab dan segala sebab-sebab yang mengakibatkan diri kita diazab karenanya. Inilah makna doa yang dimaksud orang tadi yang kadang kita dapati sebagiannya dijadikan dalil bahwa hidup di dunia harus imbang dunia akhirat. Jangan akhirat terus. Nah, bismillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini dikecualikan zikrullah. Harus kita pahami sebetulnya ketika kita beraktivitas dunia pun kita bisa niatkan untuk akhirat kita. Kita bisa mendapatkan pahala karenanya. Ya. Inilah yang Nabi kecualikan alimun wa muta'allim. Termasuk yang terbebas dari laknat dunia adalah orang yang berilmu dan orang yang mau belajar. Kenapa? Karena orang yang berilmu sekalipun aktivitasnya terkait dengan duniawi, dia akan mendapatkan keuntungan ukhrawi karenanya. Dengan sebab apa? Keilmuan yang dia miliki. Iya. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha." Tidaklah engkau memberikan nafkah yang engkau niatkan mencari wajah Allah dengan nafkah yang kau berikan itu kepada istrimu, anakmu, atau kepada orang-orang yang memang kewajiban kamu menafkahi mereka. Tapi syaratnya apa? Tabtaghi biha wajah Allah. Engkau harus menghadirkan niat bahwa nafkah yang kau berikan mengharapkan keridhaan dari Allah. Ini dia kuncinya. Orang yang berilmu akan menghadirkan niat untuk meraih keridhaan Allah sekalipun dalam urusan aktivitas dunianya dia. Illa ujirta 'alaiha. Kalau seperti itu, engkau akan mendapatkan pahala karena nafkah yang kau berikan. Hatta luqmatan, sampai satu suapan makanan. Ya.
allati taj'aluha fi fim imratik, yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Ya, ini kan perkara dunia, bahkan perkara keharmonisan saja, perkara apa, keharmonisan rumah tangga, menyuapi istri walaupun dia bukan karena sakit. Begitu juga si istri menyuapkan makanan ke mulut suaminya. Tapi engkau bisa mendapatkan pahala karenanya jika engkau niatkan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kita bisa meraih pahala akhirat, pahala yang besar dari aktivitas duniawi kita. Syaratnya apa tadi? Harus menghadirkan niat bahwa yang kita lakukan adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sayang bapak-bapak kalau dia berangkat pagi, ada yang sebelum subuh sudah bangun, ya sampai dia bela-belain karena takut kena macet, telat sampai ke tempat kerjanya. Dia sudah bangun setengah empat, ada bangun yang jam empat, langsung mandi, sampai sholat subuh pun gak sempat di tempat dia tinggal, ya. Ada bahkan yang sampai gak sholat subuh, ada yang menyempatkan sholat subuh tapi pun tidak tumaknina, ya. Itu keluar, berangkat kerja, kembalinya kapan? Kadang sampai larut malam. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi. Tapi enggak dia dapatkan pahala. Sia-sia waktu yang segitu panjangnya. Karena apa? Tidak zikrullah. Tidak mengingat Allah. Apa maksudnya mengingat Allah dalam hal ini? Tidak dia hadirkan hatinya dalam melaksanakan perintah Allah. Harusnya bagaimana? Dia hadirkan niat, ya Allah, ya, aku bekerja banting tulang, peras keringat, semacam ini bukan karena kecintaanku kepada dunia, bukan karena aku ingin hidup selamanya di dunia, tapi semata-mata karena engkau ya Allah yang memerintahkan aku selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak-anakku. Karena engkau yang memerintahkan aku sebagai anak yang diperintahkan untuk menafkahi orang tuaku yang sudah lemah, yang sudah tidak bisa lagi bekerja. Ya Allah, aku hadirkan niat ini untuk mendapatkan pahalamu. Ya, aku bekerja berangkat pagi pulang malam karena aku tidak ingin mengemis-ngemis meminta, karena aku tahu meminta-minta dalam Islam adalah hal yang tercela. Karena aku mengetahui hadis Nabi SAW, seseorang berangkat ke hutan lalu mencari kayu ranting yang digunakan untuk masak. Begitu dia dapatkan kayu-kayu dan ranting di hutan, dia ikat, dia panggul, lalu dia jual di pasar. Hasil penjualan kayu bakar berapa sih? Tapi Nabi SAW katakan itu jauh lebih baik ketimbang orang meminta-minta. Dan hal-hal semacam ini yang dia hadirkan. Maka sejak dia melangkah keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah, tidak ada yang sia-sia dari langkah kakinya itu. Semuanya bernilai ibadah. Ini akan mengakibatkan, yang akan membuat dia di saat masuk waktu sholat, dia tidak akan tetap teruskan pekerjaan dunianya. Dia akan tinggalkan dan dia menghadap kepada Allah untuk mengerjakan sholat. Karena dia tahu zat yang memberinya rezeki adalah Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana dia akan memberikan rezeki sedangkan kita bermaksiat kepadanya, sedangkan kita tidak mendengar panggilan azan, yang bahkan sudah qomat pun kita seseorang masih sibuk dengan dunianya.
Bahkan ada yang sampai sholat zuhurnya sudah menjelang asar, atau bahkan sudah keluar waktu. Karena apa? Tidak menghadirkan niat bahwa aktivitas dunianya itu dalam rangka meraih keridhaan Allah. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini pengingat ya kita hadis yang tadi dibawakan oleh penulis, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah terlaknat dan segala apa yang ada di dalamnya pun terlaknat kecuali zikrullah, amalan saleh, kemudian orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu agama. Iya. Satu poin lagi, poin yang ke-17, biar dapat dua poin pada kesempatan kali ini. Ya. Apa poin ke-17? Fil hasi 'ala ta'arrudi li nafahatillahi ta'ala. Anjuran agar kita mempersiapkan diri dalam rangka menerima nafahat, menerima karunia-karunia Allah. Hadisnya berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Rabb kalian memiliki banyak karunia, punya nafahat Allah itu dalam hari-hari yang kalian lalui. Fata'arradu laha, karena itu persiapkanlah diri kalian untuk menerima satu nafahat, apa nafahat dari Allah tersebut. La'alla ahadukum ayusibahu nafhatun minha, semoga ketika kalian mempersiapkan diri kalian mendapatkan satu saja nafahat dari Allah, niscaya kalian tidak akan apa, fala yashqa ba'daha abadan, tidak akan sengsara selama-lamanya. Apa itu nafahat? Nafahat kalau bahasa kita, orang dapat apa? Karunia Allah. Orang dapat ilham. Nafahat itu ibarat kilatan halilintar yang menyambar dengan cepat. Cahaya terang yang mengenai seseorang, lalu orang ini mengalami perubahan kondisi. Yang tadinya biasa-biasa saja dalam ketaatan kepada Allah, semangatnya meningkat. Bahkan yang bisa jadi dia tadinya maksiat, berubah menjadi hamba yang taat. Banyak perkara yang kewajiban dia tinggalkan, semangat sekarang dia lakukan. Banyak perkara haram dia langgar, sekarang mendekati pun tidak mau. Kenapa itu semua? Karena dia mendapatkan nafahat dari Allah. Orang dapat apa tadi? Berarti dapat ilham ya. Nah, di sini maksudnya apa? Peluang untuk mendapatkan nafahat adalah di waktu-waktu istimewa. Jadi ini maksud hadis, kata Nabi SAW, Allah itu memiliki banyak nafahat di hari-hari yang kalian lalui dalam sepanjang tahun. Persiapkanlah diri kalian menyambut nafahat Allah. Kapan nafahat itu besar kemungkinan datangnya? Di hari-hari atau di waktu-waktu yang Allah istimewakan. Ada ya waktu istimewa yang berulang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, ada yang berulang setiap tahun. Ya, yang kita pernah bahas juga ya. Yang berulang setiap hari kapan? Sepertiga malam terakhir. Itu berulang setiap malam. Kesempatan untuk dapat nafahat dari Allah. Manfaatkan waktu itu sampai terbit fajar. Yang berulang setiap pekan ada 3 hari, ada Senin, Kamis, dan paling istimewanya apa? Jumat. Di hari Jumat ada nafahat lagi, yaitu setelah asar sampai matahari terbenam. Ada nafahat yang berulang setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 kalender Hijriah. Ada nafahat yang berulang setiap tahun,
Banyak. Ada bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang kita ada di bulan haram. Ya. Masih Zulhijjah ya. Sebentar lagi akan memasuki bulan Muharram yang masih bulan haram. Dan yang paling istimewanya adalah bulan suci Ramadan. Dari bulan suci Ramadan yang paling istimewanya malam-malam 10 terakhir. Apalagi malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud di poin ke-17, bahwa di hari-hari yang kalian jalani itu terdapat kesempatan emas. Artinya apa? Fata'arradu laha. Ini, persiapkan diri kalian untuk menyambut nafahat dari Allah. Dengan cara bagaimana? Tingkatkan semangat ibadah kalian ketika melewati waktu yang Allah muliakan. Itu kesempatan emas untuk dapat nafahat. Iya, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saja nafahat kalian dapatkan, fala yashqa ba'daha abadan, niscaya tidak akan sengsara selama-lamanya. Dapat hidayah ibaratnya, ya. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Dua poin, alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi atau yang lainnya, falitafadhal mashkura, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi. Ketika saya umroh sama seorang murid dari Bapak Tarifat. Umroh? Umroh bersama seorang bapak dari aliran Tarifat. Ah. Madinah, Mekah, selamat malam. Lalu pada turun malam dia tidak turun. Pada waktu tertentu dia tidak turun. Setelah sampai di Mekah, saya sedang pergi acara makan, saya bertanya kepada tolak. Saya tidak perlu salat dulu, memberikan tolak, tapi saya tiga. Pendapat Ustaz. Iya. Na'udzubillah. Inilah akibat dari apa pemahaman yang menyimpang, akibat dari salah berguru. Tersesat dia. Dia meyakini yang namanya salat enggak harus seperti yang kita lakukan, nungging-nungging, ruku, sujud, tidak. Tapi salat itu adalah cukup dengan zikrullah, gitu kan? Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Bahaya. Inilah bahayanya kebid'ahan. Kenapa? Sulit untuk taubat. Karena merasa dirinya di atas kebenaran. Betul, orang-orang sufi, di antara pemahaman tarekat sufiyah tertentu adalah meyakini bahwa yang dikatakan sholat enggak seperti kita. Ya. Ibaratnya orang merenung akan dosa dan kesalahan. Itu sudah sholat. Menurut mereka. Zikir, mengingat Allah, astagfirullah, subhanallah, gitu ya. Itu sudah sholat, kata mereka. Ini jelas menyimpang. Apa definisi sholat? Definisi sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Iya. Adapun menurut terminologi syariat, sholat adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah, kuncinya salat adalah taharah, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya dengan takbir. Artinya apa? Takbiratul ihram. Pengharamannya dengan takbir maksudnya apa? Kalau sudah Allahu akbar, sesuatu yang sebelumnya halal jadi haram. Sebelumnya boleh minum, kalau sudah Allahu Akbar, enggak boleh lagi minum. Sebelum Allahu Akbar ada handphone bunyi, ada SMS, WhatsApp, masih boleh kita lihat, bahkan boleh kita balas. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, jangankan WhatsApp, handphone, pesan, telepon pun
haram kita jawab, kita angkat. Itu namanya tahrimuha at-takbir. Pengharamannya dengan takbir. Wa tahliluha bitaslim. Penghalalnya dengan salam. Maksudnya apa? Kalau ada ihram berarti ada tahallul. Apa yang haram kapan lagi menjadi halal? Dengan salam. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal lagi yang tadinya enggak boleh. Boleh ngomong dengan orang sebelah. Kalau haus boleh minum. Ada pesan masuk boleh kita buka. Itulah definisi salat. Ya. Ya ini. Jadi itu pemahaman yang sesat, menyimpang dan bahaya besar. Kenapa? Karena amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Sedangkan dia ya tidak mengerjakan salat. Karena pemahaman yang sesat tadi. Dan orang yang meninggalkan sholat baik karena malas apalagi karena keyakinan, itu tergolong kafir menurut pendapat yang terkuat. Banyak hal juga yang saya kagumi. Saya punya saudara adik saya nikah dengan seorang adiknya, seorang tarekat, dia guru besar. Maghrib tidak setiap yang dilakukan itu, apa kan? Kemudian ketika bercerita mereka anak buahnya itu ketika bercerita mereka pergi hijrah, berkunjung ke Aceh, ada sebuah jalan di mana terjadi longsor. Secara logika tidak bisa dibuat kendaraan. Si ustadz ini turun dan membentangkan dia punya apa kan? Korbannya, membentangkan lalu mobil dibuat. Kalau tidak, saya dalam hati saya tidak percaya. Tapi mereka berpercaya dan mereka melihat sendiri kenyataannya. Iya. Apa ini sebuah kelebihan mereka atau gimana? Pastor ini juga membawa aliran itu dipercaya oleh masyarakat. Iya, na'udzubillah. Gimana lagi kalau ketemu Dajjal? Ya, na'udzubillah. Iya, bisa jadi pengikut Dajjal dia. Karena Dajjal bukan cuma menghamparkan itu. Orang yang tadinya mati bisa dihidupkan sama Dajjal. Wah kamu Tuhan. Iya, bahaya fitnah Dajjal itu lebih besar. Ini juga termasuk Dajjal ini. Ini orang. Tapi Dajjal yang bukan hakiki. Pendusta. Iya. Ketahuilah kejadian luar biasa. Ini kan termasuk kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu ada tiga. Ada mukjizat, ada karamah, ada sihir. Ya. Apa perbedaannya? Ini semua kejadian luar biasa. Kalau mukjizat ini khusus untuk nabi dan rasul. Kalau karamah untuk selain mereka dari kalangan muslimin, mukminin. Kalau sihir untuk orang kafir, musyrik. Perbedaan kedua, mukjizat datangnya dari Allah. Demikian juga dengan karamah. Tapi sihir datangnya dari syaitan. Perbedaan yang ketiga, mukjizat dan karamah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dipertontonkan. Tapi sihir bisa, bahkan dipertunjukkan. Perbedaan berikutnya, mukjizat dan karamah syarat untuk mendapatkannya iman dan takwa kepada Allah. Tapi sihir syaratnya harus kafir, keluar dari ketaatan kepada syariat agama Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Nah, jadi jangan mudah tertipu karena yang melakukannya berkopiah, pakai jubah, pakai sorban, diawali dengan zikir kalimat thayyibah. Itu semua hanya kamuflase untuk menutupi keburukan hakikat yang ada padanya. Dan itu caranya syaitan untuk menyesatkan manusia dan para pengikutnya. Bahwa ini adalah orang hebat. Ini karamah. Termasuk perbedaan berikutnya, mukjizat dan karamah terjadinya spontanitas.
Tapi sihir tidak. Makanya orang kalau udah dapat mujizat, dapat karomah, pengen ngulangin lagi, enggak bisa. Ya tadi kamu bisa ini, coba dong ulangin lagi. Enggak bisa. Saya pernah pengalaman waktu di Ambon, ada salah satu sahabat, Masya Allah, dia, kita mengira itu bagian dari karomah yang Allah berikan padanya. Karena orang ini sebetulnya enggak pandai berenang. Enggak bisa berenang dia. Tapi di saat kita terkepung di satu pulau, dan dia tertinggal dari pasukan, kalau dia enggak menyeburkan diri ke laut, habis dia. Maka dia bismillah. Karena di sana ada pulau kaum muslimin. Ya, Ambon itu kan perpulauan. Ke pulau dia. Menyeburkan diri. Padahal itu laut yang dalam. Dan dia enggak bisa berenang. Dan subhanallah, ternyata dia bisa berenang dan sampai ke pulau itu. Dengan selamat. Kaget dia sendiri, heran. Ketika suasana sudah kondusif, ya, kita lagi refreshing, kita berenang, kita suruh dia untuk berenang lagi, nggak taunya mau kelelep dia, di laut, ya, iya, suruh berenang di laut juga, iya, kamu kan kemarin bisa dari pulau pulau apa ke pulau apa gitu, kok sekarang nggak bisa lagi, inilah karomah, hanya spontanitas dan nggak bisa akan dia ulang. Tapi kalau sihir, ayo mau kapan pun bisa. Jelas, Pak? Jadi jangan mudah tertipu ketika melihat orang bisa jalan di air. Jangan mudah tertipu ketika orang bisa mengangkat satu benda. Wah, hebat ini, dia wali Allah. Iya, na'udzubillah. Iya, seperti itu juga dajjal nantinya. Iya, dia mengaku sebagai Allah. Karena bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia bisa melakukannya. Na'udzubillah. Begitu, Pak. Ya. Nah, barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis tentang yang munafik. Di situ ada ilah. Salah satu ilah itu mutalim. Mutalim di sini apakah mutalim hanya ilmu syariat atau mu'allim dalam arti umum? Baik, Allah ya barik fik. Mu'allim adalah orang yang belajar. Pertanyaannya apakah khusus belajar ilmu syariat ataukah ilmu secara umum? Ketahuilah jamaah azan ya Allah wa iyyakum, penyebutan pujian Allah yang ada dalam Al-Qur'an, begitu juga yang disebutkan di dalam hadis terhadap orang-orang yang berilmu seperti yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, dan pujian Allah dan Rasulnya ya terhadap orang-orang yang belajar ilmu. Ini yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama, ilmu din, ilmu yang dengannya dia dapat mengetahui halal dan haram. Ya, ilmu yang dengannya dia dapat menunaikan ibadah kepada Allah dengan cara yang benar. Ilmu yang dengannya dia dapat terhindar dari siksa neraka dan azab kubur. Itulah muta'allim yang dimaksud. Kita tidak mengatakan ilmu dunia tercela seluruhnya. Ilmu dunia itu sifatnya nisbi. Tergantung dari untuk apa dia digunakan. Ya, sifatnya nisbi, enggak mutlak dia terpuji. Ya, tergantung penggunaannya. Jelas? Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Karena dengan itulah kita akan tidak tergolong ke dalam apa yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bahas, yaitu orang-orang yang terkena laknat dan merugi. Ya, nas'alullah assalamu al-afiyah. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada kesempatan yang mulia ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.